dalam acara ini sebenarnya? Kita kan bersama drama ya, jadi kita saling support satu sama lain apapun itu. Udah lagi. Jadi bagian support dari aku. Ini cumi tuh. Ini cumi. Ada saran ke waktu research and development-nya kita memang tidak ikut langsung terjun ke lapangan, tapi memang kita diminta pendapat kira-kira kalau untuk launching mau rasa apa aja. Simple kalau gitu cuma bilang yang bisa diterima sama anak-anak sampai dengan dewasa. Tapi bagaimana detailnya, jadilah pilihannya jangan bakar dari si pedagang itu. Suka banget sama cemilan-cemilan itu nasi kaya katarina. Kalau aku pribadi, aku bukan tipe yang suka ngemil. Aku nggak terlalu suka ngemil dan nggak terlalu mencari cemilan. Nah, kebetulan memang sahabat kita yang cemilan ya pas kita coba yang cocok di dagu sama anjir itu yang pedas, sedap. Dari awalnya nggak suka cemilan, akhirnya suka cemilan gak berubah jadi suka. Bukan suka, tapi yang ini bukan yang kita terima di lidah kita. Tapi Talus, buat kalian tuh makanan seperti apa sih? Enak banget kalau kita ke Bogor ya, pasti kita belinya Talus. Papa aku sampai di sini kalau ke Bogor pulang selalu beli Talus, jadi itu dikukus, digoreng, enak banget. Problemnya memang seperti dikatakan susah jadi Talus. Nah, pas cari-cari ya arah Bogor puncak. Iya, arah Bogor puncak. Kalau untuk Jakarta sendiri yang jual Talus agak susah. Tapi untuk makanan yang berbasis bahan dasar Talus ini gimana sih? Mungkin kan perbedaannya sendiri ada perbedaan nggak sih dengan teksturnya sih beda. Teksturnya beda. Dia di antara kerenyahannya itu ada rasa lebih empuk, lebih padat. Memang karena ternyata seratnya dia serat kompleks ya, berbeda dengan mungkin kalau kentang itu kan lebih mudah membuat gula lebih cepat naik, kalau ini mungkin agak lebih mengendap lah untuk prosesinya. Cuman Talus balik lagi, kalau secara umum sih kita suka makan Talus, tapi baru kali ini akhirnya ketemu ada yang memproses menjadi lebih praktis lah, cemilan lebih praktis.